Sim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarga baginda, para sahabat baginda dan mereka yang mencontohinya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama menunaikan solat zuhur secara berjemaah. Dan sebentar lagi insya-Allah saya ada sedikit perkongsian dalam bayang Ramadan. Mudah-mudahan sedikit semayak memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada bulan Ramadan ni kita diberikan pahala yang berlipat kali ganda insya-Allah dengan apa yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Insya-Allah Ramadan juga merupakan yang mana bulan yang dijanjikan dengan pelbagai ganjaran bagi mereka yang sentiasa mencarinya. Umat Islam digalakkan untuk meningkatkan amal ibadah pada bulan Ramadan ini. Keistimewaan bulan Ramadan dijelaskan beberapa ayat dalam Al-Quran dan juga dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran dan hadis ini menjelaskan betapa mulianya, betapa istimewanya bulan Ramadan ini. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah وغلقت أبواب النار وصدفت الشياطين." Maksudnya, apabila sampai bulan Ramadan, pintu-pintu syurga semua dibuka, pintu-pintu neraka pula ditutup dan diikat serta dibelenggu syaitan dan iblis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang janjikan pada bulan Ramadan iaitu diberikan keampunan. Allah janjikan pada bulan Ramadan kerahmatan, dimakbulkan doa, dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Paling istimewa tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan ni terdapat satu malam, yakni satu malam yang penuh berkah yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Malam yang hanya muncul pada 10 hari terakhir bulan Ramadan yang lebih dikenali sebagai malam Lailatul Qadar, yang amat istimewa dan amat dinanti-nantikan kemunculannya oleh setiap Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri turut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menemui malam Al-Qadar ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu, bulan Ramadan juga berkait rapat dengan ibadah zakat fitrah. Semua umat Islam termasuk golongan merdeka, hamba, baby, kanak-kanak, serta orang gila sekalipun diwajibkan untuk membayar ibadah zakat fitrah, untuk melunaskan ibadah zakat fitrah pada awal Ramadan lagi sehinggalah sebelum menyambut Hari Raya Aidilfitri.
Waktu yang terbaik untuk menunai zakat fitrah ialah sebelum solat sunat Aidilfitri. Namun janganlah kita menunggu sehingga ke saat terakhir, kerana kita khuatiri kita akan terlepas pandang untuk membayar zakat fitrah. Sebaiknya tunaikanlah sejak awal Ramadan lagi, kerana ianya akan lebih memudahkan urusan serta dapat mengelakkan risiko terlambat atau terlupa untuk kita menunaikan atau untuk kita membayar zakat. Pastikan juga kita melunaskan zakat fitrah hanya kepada amil yang bertauliah yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Melaka sahaja. Alhamdulillah, kita di UTEM ada juga amil-amil daripada staf Islam, lantikan juga daripada Zakat Melaka untuk mengutip zakat di dalam kampus. Alhamdulillah, sejak awal Ramadan lagi kita dah masuk ke PTJ-PTJ fakulti untuk membuka kaunter zakat fitrah secara berjadual. Alhamdulillah, dan kita berterima kasih kepada PTJ dan fakulti kerana memberi peluang kami amil-amil untuk membuka kaunter untuk melakukan tugasan amil di tempat-tempat PTJ-PTJ, insyaAllah. Akhir kata, sama-samalah kita meningkatkan lagi pecutan awal amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. InsyaAllah, semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, dapat melakukan amal ibadah di sepanjang bulan suci Ramadan ini, insyaAllah. Dan kita tunaikan zakat fitrah awal bagi mengelakkan daripada terlupa atau sebagainya. InsyaAllah, kita akhiri dengan kalam yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.